Unik di lakonan ku Polres Sumedang, Rukun Gawe jeung TNI, Turta Dinas Perhubungan Sumedang pikeun ngahibur warga anu marudik di Terminal Bus Ciakar. Eta warga anu marudik teh dihibur ku pintonan kasenian kuda renggong keur numpes ka kesel nalika ngadago bus di Terminal Ciakar. Eta kagiatan anu dilakonan kalawan Rukun Gawe Kodim 0610 Sumedang jeung Kementerian Perhubungan Darat Wilayah 9 Sumedang Jawa Barat dibagiakeun kalawan HD ku sakumna calon panumpang bus di Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo nandeskeun pihakna nyiagakeun kuda renggong lantaran bus anu sejang ngajug-jug ka Bekasi katut Kampung Rambutan lat datang. Plus 5 ini harus balik 2018 ini diprediksi punya arus balik jadi cukup banyak penumpang yang tujuan dari Sumedang tujuan ke Jakarta, Depok maupun Bekasi. Sengaja memang kita datangkan hiburan untuk penumpang ini supaya tidak jenuh menunggu bis yang datang dan akan berangkat, sehingga kita datangkan kuda renggong dari binaan dari Polsek Longyang dan Polres Longyang. Dan kita juga sempatkan dengan Pak Dandim untuk menyapa para penumpang yang akan berangkat ke Jakarta. Hampir semua pos yang ada masuk di Jakarta ini, saya rasa ini suatu hal yang sangat positif. Kita lihat nanti kita mainkan kuda renggong sebagai salah satu budaya Sumedang, jadi mereka para penumpang tidak jenuh menunggu. Jadi ada sekaligus ini juga upaya kita melestarikan budaya Sumedang. Mau ke Jakarta? Berapa lama di Sumedang? 5 hari. Belum. Masih nunggu. Bagus. Kesenian asli sini. Dan aku juga berasal dari sini, dari Sumedang. Terhibur. Warga numarudik katut calon panumpang sejena anu ngagegekan Terminal Ciakar ngarasa kahibur ku ayana hiburan kasenian kuda renggong. Bari ngadago armada bus datang, rasa keselna oge kaubaran ku lalajo hiburan seni khas Sunda kuda renggong. Diki Guntara, Bandung TV.